Banjir yang sedang melanda negara tidak seharusnya dipolitikan, dan bantuan perlu disalurkan kepada semua pihak yang terkesan tanpa mengira sesiapa, kata bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Ahli Parlimen Langkawi itu merakamkan penghargaan kepada rakyat Malaysia yang berganding bahu membantu mereka yang ditimpa bencana alam itu. Membantu mereka yang dalam kesusahan adalah salah satu tonggak utama perjuangan parti kita. Ini bukan masa untuk berpolitik, ini masa untuk kemanusiaan. Bantuan diberi tidak harus memilih siapa. Selain itu, saya juga ingin memohon supaya ahli-ahli parti pejuang yang sedang memberi bantuan supaya sentiasa jaga disiplin, tidak sombong, dan lakukan tanggung jawab ini dengan penuh sabar dan sopan, kata Mahathir dalam perutusan kepada ahli parti pejuang.